بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a Ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh ya Allah. Alhamdulillah puji syukur kita padatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Fikih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh fadilatul syekh Mustafa Al Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana uh, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana para nabi ini tidaklah menguasai atau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Ini berupa hidayah tutaufik. Ya, Nabi Alaihissalam. Ya, demikian juga Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan hidayah tutaufik kepada orang-orang terdekat mereka. Ya, Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Demikian juga Nabi Nuh Alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada putra beliau semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada di antara para nabi ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala e, takdirkan beliau masuk ke dalam penjara. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dibesarkan di tengah-tengah keluarga Firaun. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka, mereka tetap berada di atas kebenaran mereka tetap berada di atas kebaikan. Ini menunjukkan bahwa taufik ya hidayah itu taufik ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Oleh karena itu orang tua harus sadar, usaha dia mendidik ya ini hanya e, apa upaya dia saja. Namun semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudaraku -saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita dapati bahwa Uh, kaum muslimin uh, bahwa para nabi Ya mereka selalu berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dianugerahi keturunan yang soleh dan soleha Ya dan ini yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini Kita akan perlihatkan bagaimana kesungguh-sungguhan para nabi Para rasul Agar mereka dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak keturunan yang soleh dan soleha oleh karena itulah Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab ini membuat suatu bab yang berjudul Doa Allah Subhanahu wa taala bi Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesalehan anak keturunan. Qala billahu taala fa idza alimta hada wa aqanta bi anna al muhtadi man hadahullah wa anna al mahfud

Apabila Anda telah mengetahui bahwa yang memberikan uh, yang diberikan petunjuk itu adalah orang yang Allah berikan hidayah. Ya. Jadi hidayah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu akan terjaga apabila dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagimu demikian, dengan demikian untuk ya menghadap Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah. Meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala... Ya memperbaiki keadaan anak keturunanmu. Demikian juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka... Sebagai sumber keberkahan bagi dirimu. Demikian juga engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Untuk menjaga mereka dari perkara yang tidak disukai dan dari keburukan. Wa insi wal Dan hendaknya engkau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari syaitan, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. ahlul fadli Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang saleh. Inilah kebiasaannya orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan para nabi. Demikian juga dari kalangan orang-orang saleh. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan atau akan menjaga anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang saleh. Lalu beliau <coughs> ya, lalu beliau menyampaikan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa orang-orang yang memiliki keutamaan, demikian juga para nabi dan para rasul, mereka tidak lupa untuk mendoakan anak keturunan mereka. Qala fa ibadur rahman yaqulun. Maka ibadur rahman, ya hamba-hamba Ar-Rahman. Ini hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama. Di antara doa yang dipanjatkan oleh mereka, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami ya sebagai qurrata a'yun, penyujuk mata kami anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami ya artinya jadikan mereka sebagai qurrata ayun penyujuk mata kami ya qurratu ayun saudaraku -saudara, kaum muslimin yang dimuliakan Allah ini bukan uh, artinya anak-anak itu lucu ya kemudian bersih tidak ini yang perlu kita luruskan ketika anaknya lucu dikatakan qurratu ayun ya ayun atau penyujuk hati atau penyujuk mata ini barakallahu fikum ya yang dimaksud dengannya adalah anak keturunan yang taat ya yang membuat orang tua itu tenang melihatnya yang dimaksud dengan furatu ayun penyujuk mata barakallahu fikum, artinya adalah anak-anak yang taat kepada Allah ya sehingga membuat orang tuanya tenang melihat anak-anaknya tersebut. Ya, jadi kalau kita wah ini adalah penunjuk mata. Apa ini masuk penjuk mata? Sebagian orang bilang wah ini anaknya lucu, anaknya gemesin. Ya, tapi kuroto ayunnya yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan eh, oleh alimam ibnu oleh eh, sahabat Abdullah ibnu Abbas dan yang selain beliau, sebagaimana yang dinukilkan oleh alimam ibnu Kasir dalam tafsirnya yang dimaksud adalah anak-anak yang taat. Makanya orang tua yang melihat anak-anaknya taat, ini dia akan merasa tenang. Ya, kita saja merasakan ya, kalau kita pulang kerja, kemudian melihat anak-anak ya, sedang ngaji, ya. Ya, kita tenang, senang. Saya pernah eh, dengaran curhat dari eh, saudara kita ya, yang berprofesi sebagai driver gojek motor. Ya, dia cerita, saya itu kerja, Uh, lelah mas tapi kalau pulang ke rumah melihat anak-anak saya ya sedang mengaji itu hilang lelah saya katanya ya benar bahwa makna kuratu ayun adalah anak-anak yang taat yang membuat tenang ya orang tua ketika melihatnya kalau wajah al nahlil mutakina imama dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa ini doa yang dipanjatkan oleh para ibadur rohman ya mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan mereka sebagai penyujuk mata yang bermakna ya orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat tenang kedua orang tuanya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa Zakaria alaihi salatu wassalam yaqulu Fahabli min ladun kawaliyan Yarithuni wa yarithu min ali Ya'quba Waja'alhu rabbi radiyya. Demikian juga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam Beliau berdoa kepada Allah Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Maryam Ayat yang kelima dan keenam Fahabli min ladun kawaliyya Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu Seorang ya yang mewarisi kenabianku ya ini seseorang yang mewarisi kenabianku Yarithuni wa ali yaqub wa ja'alhu rabbi Dimana di mana dia mewarisi dariku dan mewarisi dari keluarganya Yakub dan menjadikan wajah Alhu Robbi Rodiya dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai orang yang diriwayi. Lihat bagaimana Zakaria alaihissalam berdoa. Meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala. Menganugerahkan kepadanya keturunan yang mewarisi kenabian beliau. Ya otomatis apa? Keturunan yang saleh ya. Karena tidak mungkin seorang itu menjadi nabi. Melainkan dia memiliki agama yang baik. Nah, ini doanya Nabi Zakaria. Demikian juga Nabi Zakaria berdoa. Rabbi habli min billadun kazurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a ya wahai robku anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik sesungguhnya engkau ya maha mendengar doa maha mendengar doa surat ali imran ayat yang ke-38 nah ini bagi bapak dan ibu yang uh, belum dianugerahi anak keturunan ya silakan memperbanyak doa ini ya di waktu-waktu yang mustajab ya selalu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Bapak dan Ibu ya anak-anak yang soleh dan saleha, anak-anak yang baik. Ya doanya pendek, nggak sulit ya untuk dihafalkan. Rabbi habli min ladunka Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku ya dari sisimu keturunan yang baik sesungguhnya engkau maha mendengar doa ya ini dibaca di waktu-waktu yang mustajab ya mudah-mudahan dengannya Allah anugerahkan kepada bapak dan ibu yang mungkin sampai sekarang belum punya keturunan ya Allah anugerahkan keturunan yang saleh dan salehah kemudian yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail mereka berdua berdoa Ibrahim alaihissalam bahwa ladahu Ismail yakulan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Perhatikan ini doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tunduk patuh kepadamu. Demikian juga jadikanlah anak keturunan kami sebagai umat yang tunduk patuh kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, meminta agar apa? Allah jadikan diri beliau berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail menjadi sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga anak keturunan mereka berdua. Demikian juga anak keturunan mereka berdua. Ini doa dari uh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa yakulul Khalil kadalik. Demikian juga ya Nabi Ibrahimnya sendiri yani Al Khalil. Ya, Al Khalil ini adalah julukan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya ada dua uh, Nabi yang diberi julukan Khalilullah atau Khalilurrahman. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Wa yaqulu al-Khalil kadhalik demikian juga al-Khalil mengatakan Rabbihabli minas solihin wahayrabqu an udhrakkanlah aku dari orang-orang yang saleh atau anugrahkanlah kepadaku keturunan yang saleh keturunan-keturunan yang saleh Ini doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ini banyak sekali doanya ya Kalau kita kumpulkan banyak sekali doa yang beliau panjatkan demi anak keturunan beliau ya meminta kebaikan dari anak uh, dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan beliau. Selanjutnya kata Nabi Ibrahim wa yaqulu aidan demikian juga beliau berdoa, "Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 ya, beliau berdoa Wahai Robku, ...jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat. Demikian juga dengan anak keturunanku. Ya. Rabbana watakob doa wahai Rabb kami terimalah doa. Nah ini doa juga ya. Doa dari seorang uh, ayah untuk anak keturunannya. Agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nah ini bisa juga dibaca oleh ibu-ibu kalau misalnya ya mendapati anaknya sulit untuk sholat atau bahkan walaupun anaknya tidak eh, dia dapati sulit untuk sholat nggak apa-apa dia baca dia doakan dia doakan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang menjaga sholat dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Robbi mukim wa min wa taqabbal <tuh> ya Wahai Rabku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat, demikian juga anak keturunanku. Ya, Wahai Rob kami, terimalah doa. Wajaku demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau berdoa, wajinupni, wabaniya anak budal asnam, dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan ya kekhawatiran beliau ya khawatir anak keturunannya ada yang menjadi penyembah berhala makanya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa taala wa anak budal asnam dan jauhilah aku serta anak keturunanku dari menyembah berhala ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya beliau meminta agar Allah menjauhi diri beliau dan anak keturunan beliau dari menyembah berhala, dari segala bentuk kesyirikan. Demikian juga ya selain para nabi, demikian juga doa ya di dalam Al-Quran disebutkan doa seorang yang telah mencapai kematangan, ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan tentang seorang pria yang telah mencapai uh, puncak kematangannya. Yang dia ber berusia 40 tahun. Di antara doanya adalah dia ya meminta agar Allah memperbaiki keadaan anak keturunannya. Kata beliau, Waladi balago asyuddahu wa arba'ina sanah yakul. Dan orang yang telah matang kedewasaannya dan telah mencapai usia 40 tahun, dia mengatakan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Robbi auzi'ni an ashkoro nikmata kalati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli fi dhurriyati dan perhatikan doa orang yang telah mencapai puncak kedewasaannya, telah matang kedewasaannya, di mana dia berusia 40 tahun, dia mengatakan, Wahai Rabbku, nih, tunjukkanlah kepadaku, an ashkura ni'mataka lati an'amta agar aku mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya, wa ala walidayya demikian juga yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku wa an a'mala salihan dan agar aku ya melakukan amalan saleh yang engkau ridhai kemudian apa kata orang tersebut wa aslih li dan ya perbaikilah anak keturunanku. Ya, dan perbaikilah untukku anak keturunanku. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh orang yang berusia 40 tahun ini. Dia me, eh, apa? Dia eh, menunjukkan atau eh, bermunajat kepada Allah agar menjadikan sebagai orang yang pandai bersyukur ya dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur demikian juga ya agar dia diberikan hidayah oleh Allah agar mudah melakukan amalan saleh yang diridhoi oleh Allah lalu dia berdoa wa aslih li fi dan perbaikilah untukku ya anak keturunanku ya namanya kesolehan datangnya dari Allah subhanahu wa taala ya kebaikan yang ada pada anak keturunan kita ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan anak keturunannya. Maka fa'aksir ya Abdullah ya min talabi dzurriyyati salihah wa minad du'a bi islahi maka perbanyaklah wahai hamba Allah. Maka perbanyaklah wahai para ayah, wahai para ibu untuk meminta kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang saleh dan salehah. Ya, maka perbanyaklah. Ya, wahai para ayah, wahai para ibu untuk meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak keturunan yang soleh dan soleha kepada kepada anda. Ya berapa sudah berapa banyak kita meminta ini ya jangan-jangan kita nggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Ya kadang-kadang kita lupa mungkin yang kita minta adalah ya harta kesehatan dan yang semisalnya tapi kita lupa untuk meminta kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Dan juga eh, saudaraku -saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa termasuk doa yang dikabulkan ini adalah doa orang tua, baik itu kebaikan maupun keburukan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hendaknya orang tua itu selalu menyelipkan doa untuk kebaikan anaknya, ya karena ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak olehnya. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Kemudian yang kedua ya ini doa orang yang didolimi ya orang yang didolimi ini juga doanya dikabulkan oleh Allah kemudian yang ketiga adalah doa orang tua baik itu doa kebaikan untuk anak-anak mereka atau doa keburukan maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan anak-anak kita. Ya. Terutama kadang anak-anak ya e, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, entah itu karena salah pergaulan atau karena dahulu kita belum mengetahui bagaimana metode pendidikan yang benar sehingga dia terlanjur salah didik. Ya, tapi jangan kemudian kita menyerah ya, terus berusaha memperbaiki dirinya sambil berdoa. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perhatikan wahai para orang tua, apabila Anda menginginkan doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan juga makanan yang Anda makan. Penghasilan yang Anda dapatkan ini juga berpengaruh terhadap ke eh, apa dikabulkannya doa. Ya terkadang kita nggak peduli ya dengan apa yang kita makan, nggak peduli dengan apa e, nafkah kita. Kemudian dia mengatakan, "Kenapa saya sudah berdoa, Ustadz, tapi doa saya tidak kunjung dikabulkan?" Maka bisa jadi doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah karena pengaruh harta yang haram. Ada usaha-usaha yang kita lakukan yang masih bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga otomatis penghasilan kita haram, apa yang kita makan menjadi haram. Sehingga ini mempengaruhi dikabulkannya doa. Sebagaimana yang disebutkan dalam uh, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilu safar ash ad akbar yamuddu yadehi ilas sama. ya rabbi ya rabbi. Ada seorang laki-laki yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia berada dalam safar yang panjang perjalanan yang panjang kemudian ashas kemudian rambutnya kusut dan uh, dia berdebu ya tubuhnya berdebu kalau ya yadahi sama ya Rabbi, ya Rabbi. kemudian dia pun mengangkat tangannya ke atas langit lalu mengatakan wahai robku wahai robku ya coba kita perhatikan ini para ayah dan para ibu terutama para ayah nih ya sebagai pencari nafkah mengapa doa orang ini tidak dikabulkan padahal terkumpul padanya hal-hal yang uh, membuat ya doanya itu lebih kuat untuk dikabulkan oleh Allah Pertama dia dalam keadaan safar kemudian dia dalam keadaan sangat membutuhkan As'ad akbar kemudian yang ketiga ya dia angkat tangannya ke atas langit Kemudian yang keempat dia memuji-muji Allah Ya Rabbi, Ya Rabbi Harusnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, namun kenapa dia doanya ditolak oleh Allah? Kata Nabi SAW Alaihi <tuh> Wasallam, wa matamuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram, wa bil haram, fa Akan tetapi, ya, makanannya haram, Minumannya haram, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram. Demikian juga pakaiannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah? Maka perhatikan ini, satu faktor yang harus betul-betul diperhatikan oleh para orang tua. Ya, jangan salahkan Allah apabila doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah karena mungkin Anda sendiri yang telah mengkonsumsi perkara-perkara yang Allah haramkan sehingga menyebabkan doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi di luar dari itu fa'aktsir ya Abdullah min talabi dzurriyyati Di luar dari itu tetap kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang saleh dan solehah dan juga memperbaiki anak keturunan keturunan kita. Ya, terus berdoa kepada Allah dan juga membersihkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah agar doa kita dikabulkan olehnya. Baik, ini tadi pembahasan tentang ya para nabi dan juga orang-orang soleh. Bagaimana dengan nabi kita alaihi salatu wassalam? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh ya Allah. Ternyata beliau alaihi salatu wassalam pun mendoakan anak-anak baik itu anak beliau sendiri demikian juga anak-anaknya kaum muslimin beliau doakan dengan kebaikan ya disebutkan di sini beberapa contoh doa dari nabi alaihi salatu wasalam kalau waktu kana nabi saw yadu li abnaihi Abnail muslimin Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil Hasan ibn Ali radhiyallahu anha, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan kebaikan bagi putra-putri beliau atau anak keturunan beliau dan juga bagi anak-anak kaum muslimin. Contohnya beliau alaihi salatu wasallam mendoakan Al Hasan cucu beliau Al Hasan bin Ali. Ya, ini anak keturunan beliau ya Al Hasan bin Ali. Ya, beliau mendoakannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, beliau mendoakan Al Hasan bin Ali. Allahumma inni uhibbu faahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Doa dari Nabi alaihi salatu kepada Ali agar eh, kepada Al-Hasan bin Ali agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa al-Bukhari min hadits Usamah bin Zaid. Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Usamah bin Zaid. Radiyallahu anhumah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Hasan wa Dari Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi mengambil tangan tangannya Usamah menggandeng tangannya Usamah dan juga menggandeng tangannya Al Hasan bin Ali Kemudian beliau alaihi salatu wasalam mengatakan, "Allahumma ya Allah, ini uhibbuhuma." Sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Itu mencintai uh, Al-Hasan uh, bin Ali dan juga mencintai Usamah bin Zaid. Kenapa? Ya. Tapi... Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Zaid apa kedudukan Usama bin Zaid ini kalau Al Hasan kan cucu beliau putra ya anak dari putri beliau Fatimah kalau Usamah kenapa kok dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bapaknya Usama yaitu Zaid ibn Haritha ini anak angkatnya Nabi Alaihi Wasallam Zaid ibn Haritha ini anak angkatnya Nabi Alaihi Wasallam dahulu bapaknya Usama yakni Z bin Harithah ini adalah uh, seorang budak kemudian dimerdekakan oleh Khadijah istrinya Rasul S.A.W alaihi wasallam lalu Zaid pun menjadi anak angkatnya Rasul S.A.W alaihi wasallam sehingga di masa jahiliyah Zaid itu dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad Zaid anaknya Muhammad tapi kemudian nggak boleh ya awalnya diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan untuk menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya ini perhatikan yang punya anak adopsi anda tidak boleh kemudian menasabkan anak tersebut pada pada anda ya harus dinasabkan kepada bapak bapaknya yang asli ya bukan kepada bapak angkatnya nah karena Zaid ini dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Zaid ini meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Ya. Maka dia meninggalkan uh, Usamah. Usamah ini ketika masih kecilnya dicintai betul oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya, kata Nabi alaihi mendoakan Zaid dan juga mendoakan Al-Hasan. Allahumma ini uhibbu huma Ya Allah, Ya sesungguhnya aku mencintai mereka berdua maka cintailah mereka berdua. Ini diantara doa Nabi Alaihissalam kepada anak-anak atau untuk kebaikan anak-anak. Ya. Baik. Kemudian hal lain yang menunjukkan doa Nabi Alaihissalam adalah sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qala wa akhrajal Imam Ahmad bi isnadin sahih li syawahidihi anna Ummu Salamah radhiyallahu anha hina jaa na'il Husain ibn Ali la'anat ahlal Iraq Ya, dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dengan syawahidnya artinya hukum asal hadis ini adalah hadis yang do'if namun dia terangkat menjadi hadis yang sahih karena banyaknya jalan hadis ini Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Ummu Salamah Ummu Salamah beliau adalah istri dari Nabi alaihi salat wasalam termasuk dari ummahatul mukminin suami beliau Abu Salamah meninggal pasca perang Uhud. Ya, jadi pasca perang Uhud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beliau untuk menjalankan sebuah misi. Kemudian luka beliau ketika perang Uhud itu terbuka dalam misi tersebut lalu meninggal dunia. Maka Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau termasuk ummahatul mukminin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha Hina ja'a Ali la'anat iraq Ketika datang berita duka tentang kematian Al-Husain bin Ali, beliau pun melaknat penduduk Irak. Jadi ceritanya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Husain ketika itu ya mendapatkan uh, panggilan dari penduduk Irak. Ya, ketika itu Al-Husain tidak mau untuk membaiat Yazid bin Muawiyah pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan naiklah Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah sebagai raja ketika itu lalu Al Husain tidak mau membayar ya Yazid bin Muawiyah lantas datang panggilan dari orang-orang Irak ya agar Al Husain bergabung bersama mereka ya agar bergabung bersama mereka bergabung bersama pihak pemberontak namun ternyata apa yang dilakukan oleh Ahlul Irak mereka menyerahkan Al Hussein ya kepada uh, pasukannya uh, Muawiyah kepada pasukannya Yazid bin Muawiyah maksud kami ya sehingga terbunuhlah Al Hussein. Padahal sebelumnya mereka yang menawarkan kepada uh, Al Hussein untuk memberikan pelindungan kepada Al Hussein ternyata mereka lepas tangan berkhianat kepada Al Hussein. Maka begitu sampai berita ya duka tentang wafatnya Al Husain bin Ali, maka Ummu Salamah melaknat ahlul Irak, melaknat para penduduk Irak. Tentunya para penduduk Irak ketika itu ya, para penduduk Irak ketika itu. Maka kemudian beliau mengatakan, ya kota luhu kota lahumullah. Ya, mereka telah membunuh, ya membunuh. Uh, Al-Husain Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membunuh mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Wa wa Demikian juga mereka telah menipu Al-Husain dan membiarkan Al-Husain terbunuh. Semoga Allah melaknat mereka. Ini menunjukkan bolehnya melaknat pelaku maksiat orang-orang yang berkhianat ya terhadap perjanjian ini boleh dilaknat atas apa yang mereka lakukan. La'anahumullah. Kata Ummu Salamah, semoga Allah melaknat mereka. Doa laknat ini artinya doa agar Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang dilaknat. Ya, sehingga semoga Allah melaknat mereka, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dari diri mereka. Fa ra'aitu nabiya, fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu ja alaihi wasallam ja'at hu Fatimah ghadiyata bi burmatin qad sana'at lahu fiha asidah tahmiluhu fi tabaqin laha hatta wada'atha baina yadayhi Kemudian uh, kata siapa, ya, Ummu Salamah, kenapa dia melaknat orang-orang yang telah memerangi atau membunuh uh, yang telah menyebabkan Al Husain terbunuh? Karena beliau melihat, kata beliau, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau didatangi oleh Fatimah, ya, dimana Fatimah membawa sebuah periuk, sebuah panci yang beliau membuat makanan asida. Asida itu eh, uh, makanan yang terbuat dari tepung, cuma diadon sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti eh, uh, apa kita bilang ya? Kalau di Indonesia ini nggak ada kayaknya, semacam dodol mungkin ya, tapi nggak keras ya, dodol tapi lembut. Ya kalau waktu kita belajar di Yaman ada yang jual asidah ini. Ya, dia berupa adonan. Jadi makannya itu kayak makan dodol gitu ya. Tapi lebih lembut, lebih ringan daripada dodol. Ya. Kemudian di ketika itu dia membawa panci yang di dalamnya ada asidah, ada makanan yang terbuat dari adonan gandum. Bukan roti ya, bukan. Uh, boleh deh kalau mau googling ya asidah boleh yang pakai asidah ain sod ya dal tak marbutah asidah ya makanan dari gandum ya kemudian dibawa 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 di atas sebuah nampan ya kemudian Fatimah pun meletakkan di antara atau di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala laha ayna Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di mana putra pamanmu? Yang dimaksud adalah Ali. Kalat huwa fil bait. Kemudian Fatimah mengatakan dia di rumah. Fathabi fadaihi wa ya. Pergilah engkau, wahai Fatimah, lalu panggillah suamimu, bawalah dia ke hadapanku beserta dua putranya. Jadi ketika ada makanan itu Nabi SAW meminta Fatimah untuk cari Ali ya Pulanglah engkau, kemudian cari Ali, kemudian bawa ke sini Dan jangan lupa kau bawa pula kedua putramu Qalat faja'at takudub naiha wahidin min huma biyadin Kemudian kembalilah Fatimah radhiyallahu taala anha sambil menggandeng kedua anaknya ya setiap tangan mengandeng satu anak wa ali yamshi fi ithihima hatta dakhulu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan alinya sendiri berjalan di belakang mereka berdua sampai kemudian semuanya masuk ke dalam rumahnya rasul sallallahu alaihi wasallam ya fa ajlasa huma fi hijrihi wa jalasa an yaminihi wa jalasat fatimah an yasarihi maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di kamar beliau, ya Ali di sebelah kanan beliau dan Fatimah di sebelah kirinya. Ali di sebelah kanan beliau dan ee, apa dan ee, Fatimah di sebelah kiri beliau. Kalat Ummu Salamah fajtabada mintahti ya kisaan khaybarian kana bisatan lana alal manama fil madinah maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah karpet ya karpet khaybar yang dahulu sering kami jadikan alas untuk tidur di kota Madinah falafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim jami'an kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar ya tikar tersebut atau karpet tersebut Kemudian diduduki mereka wa akhadha fa akhadha bishimalihi tarfail kisa. ya. Kemudian Nabi alaihi salatu dengan tangan kirinya beliau memegang dua ujung dari tikar tersebut. Ya, jadi mudah Anda bisa dipahami ya. Jadi dia mereka duduk di atas tikar tapi kemudian ujung tikar tersebut dipegang oleh Nabi Shallallahu alaihi wa Ya ujung tikar tersebut dipegang uh, oleh Nabi salatu wasalam Ya wa, alwa yumna ila azza wa Lalu beliau ya tangan kirinya uh, beliau pakai untuk memegang uh, apa namanya memegang tikar ujung tikar. Lalu tangan kanan beliau mengisyaratkan ya beliau mengisyaratkan dengan telunjuk beliau ke atas. Yang mengisyaratkan bahwa beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Karena Nabi alaihi salatu wasalam, "Allahumma ahli adhim anhum arrija wa tahhirhum tatdhira." Ya Allah, inilah keluargaku. Bersihkanlah diri mereka dari kotoran-kotoran dosa. Wa tahhirhum tatdhira dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Lalu beliau alaihi salatu mengulangi lagi. Allahumma ahli baiti Adhim anhum Rijsa wa tahhirhum tathira Ya Allah, inilah keluargaku. Ya. Hilangkanlah dari mereka kotoran-kotoran dosa dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya, dengan sebersih-bersihnya. Kemudian beliau mengulangi lagi, Allahumma ahli baiti adhib anhum rijsa wa Ya Allah, inilah keluargaku. Ya, hilangkanlah dari mereka kotoran-kotoran dosa dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, Kutu ya Rasulullah, alastu min ahlik?" Wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk keluargamu juga? Qala bala, Faat fil kisa. Maka kata Nabi SAW tentu wahai Ummu engkau termasuk keluargaku. Engkau termasuk keluargaku. Maka masuklah engkau ke dalam tikar. Artinya apa? Silahkan kau duduk di tikar. Ya. Qalat fadakhaltu fil kisa ba'da ma du'a'ahu Libni ammihi Ali wa ibnaihi wa Fatimah radhiyallahu anhum. Maka aku pun masuk ke dalam tikar, artinya aku duduk di atas tikar. Setelah Nabi Alaihissalam menyelesaikan doa beliau untuk ya sepupu beliau yaitu Ali dan juga untuk kedua uh, cucu beliau Al Hasan wal Husain dan juga untuk putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga ya. Allah meridhai mereka semua. Unzuru barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu mendoakan anak keturunan beliau. Ada Fatimah di sana sebagai anak beliau langsung dan ada juga uh, Al-Hasan wal Husain sebagai kedua cucu beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dari kotoran-kotoran dosa, demikian juga agar Allah mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Wallahu taala alam. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunan beliau. Kalau wadua ar Rasul sallallahu alaihi wasallam li Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma Aidon. Demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Usamah bin Zaid. Jadi tadi Usama bin Zaid didoakan bersama dengan Al Hasan. Di sana ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid untuk Zaid secara khusus. Qala akhraja al Imamu Ahmadu bi hasanin an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh al-imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan lama sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habatu wa habatun nasu ma'i ila al-Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, ya, ketika Nabi Alaihi Wasallam sakit keras, maka aku pun kembali ke Madinah. Demikian juga manusia yang bersamaku kembali ke Madinah. Jadi ceritanya itu, saudara aku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya menjelang Nabi S.A.W. wafat, Usama ini di kirimkan bersama pasukannya untuk memerangi orang-orang Romawi. Ketika mereka akan berangkat, belum terlalu jauh dari kota Makkah, terdengar berita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras menjelang wafatnya beliau. kemudian Usamah pun kembali ke kota Madinah. Pada khutu ala Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maka aku pun masuk menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak berkata apapun. Beliau diam dan tidak berkata apapun. yarfau yadahi ila sama. Maka kemudian Nabi Wasallam mengangkat tangan beliau ke atas langit, buha alayya lalu menunjuk diriku. Jadi tangan beliau diangkat ke atas langit lalu menunjuk usama bin Zaid. Araftu annahu yada'uli maka aku pun mengetahui beliau alaihi salat wasalam sedang mendoakan kebaikan bagiku. Ya, sampai di akhir. Sampai di akhir uh, hayatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas meja. Sampai akhir hayatnya Rasul alaihi salat beliau masih mendoakan kebaikan bagi Usama ya yang kita katakan tadi Usama ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam ya ini diantara doa-doa Nabi alaihi salatu wasalam, ya kepada anak-anak kaum muslimin demikian juga Nabi sallallahu alaihi wassalam mendoakan anak-anaknya Ja'far ya mendoakan anak-anak Ja'far bin Abi Thalib sepupu beliau jadi Ja'far bin Abi Talib ini uh, ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang di perang Mu'tah. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, memerintahkan Zaid untuk memimpin pasukan. Kemudian ketika Zaid meninggal digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal kemudian digantikan dengan Abdullah bin Rawahah ini pesan Nabi SAW. Akhirnya terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ja'far ikut menjadi korban dalam perang perang Mu'tah. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengunjungi keluarga Ja'far dan kemudian mendoakan anak-anaknya Ja'far radhiyallahu taala anhu. Qala doa Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Ja'far wa ikhwanihi ba'da maqtali Ja'far. Demikian juga doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Abdullah putranya Ja'far dan saudara-saudaranya setelah wafatnya Ja'far. Fakallah Alaihi Salatu Wasallam Nabi Alaihi Salatu Wasallam berdoa. Allahumma hluf Ja'faran fi ahlihi wa barikli li Abdullah fi safqati yaminih. Ya Allah, berilah pengganti Ja'far bagi keluarganya dan berkahilah Abdullah bin Ja'far ya dalam jual beli dan perjanjian yang dia buat. Soft katiyami ini ya ini artinya ya apa yang dia perbuat dengan tangannya maksudnya adalah jual beli dan juga perjanjian perjanjian yang dia buat. Kalah <tuk> hasalah samiroron, <tangan> kalah hasalah Nabi saw mengatakannya tiga kali. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Ja'far, putranya Ja'far. Wadalaika fi ma'akhrajahu Ahmadu bin Sindadin min haditsi Abdullah bin Ja'far. Dan potongan hadis ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadisnya Abdullah bin Ja'far. Qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan ya istamala alaihim Aw istu'mila alaihim Zaid ibn Harithah. Aw istamala alaihim Zaid ibn al Harithah. Zaid ibn Harithah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan yang beliau ya menyuruh Zaid ibn Harithah menjadi pemimpin mereka. Wa in kutila Zaidun aw istushhid fa amirukum Ja'far. Kemudian apabila Zaid terbunuh atau dia mati syahid, maka pimpinan kalian adalah Ja'far. فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد Apabila Ja'far terbunuh atau mati syahid, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawaha. Falakul aduwa fa'akhoda rayat zaid fa'kotala hatta kutil. Maka mereka pun bertemu dengan musuh. Ya, Ketika itu panji dipegang oleh Zaid, lalu beliau pun berperang sampai terbunuh. Suma akhoda rayat jafar Fakotalah hatta kutil. Kemudian diambil panji tersebut oleh Ja'far. Beliau pun berperang sampai kemudian beliau pun gugur. Thumma akhodah Abdullah ibn Rawaha. Fakotalah hatta kutil. Kemudian ya panji tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Beliau pun berperang sampai kemudian beliau pun terbunuh. Thumma akhodah Rayyata Khalid ibn Walid. Fafatah Allahu alaihi. Lalu panji itu pun diambil oleh Khalid ibn Walid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan ya bagi mereka, bagi mereka atau melalui tangan Khalid ibn Walid. Wa ata Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam nas wa athna Maka sampailah khabar ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun keluar menemui manusia dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau mengatakan, Ikhwanakum lakul aduwa, wa inna zaidan akhoda raya, faqatala hatta kutil. Saudara-saudara kalian telah bertemu dengan pasukan musuh. Maka sesungguhnya Zaid telah memegang panji peperangan. Lalu dia berperang sampai dia terbunuh atau mati syahid. Thumma akhada rayata Ja'far ibn, ibn Abi Talib. Faqatala hatta kutil awistushid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian dia berperang sampai kemudian dia terbunuh atau mati syahid. Abdullah ibn Wa Kemudian panji tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau pun berperang sampai terbunuh atau mati syahid. Lalu kemudian panji diambil ya oleh Saifun min suyufillah ya pedang dari pedang-pedang Allah Khalid bin Al Walid fathahullah alaihi ya yaitu Khalid bin Walid dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui Khalid bin Walid. Ini kisah terbunuhnya Ja'far ya yang di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau itu tangannya sampai terputus. Ya, lalu Allah ganti di surga dengan Uh, dua sayap yang dipakai oleh uh, Ja'far bin Abi Thalib untuk terbang kemanapun dia suka. Ya, kemudian Fa'ahmala thumma ahmala ala Ja'far salasan an yaktiyahum. Ya. Maka ketika mendengar kabar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan keluarga Ja'far ya untuk apa um, uh, istilahnya untuk berduka ya. Tiga hari berduka bagi keluarga Ja'far. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membiarkan keluarga Ja'far untuk berduka selama tiga hari. Ya mereka mau menangis, mereka mau uh, apa merasa bersedih atas kematian bapaknya diberi waktu tiga hari. Thoma atahum fakal. Kemudian setelah uh, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Setelah tiga hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Kalau ala ya, akhi yom awat. janganlah kalian menangis lagi wahai keluarga Ja'far ya untuk kematian saudaraku setelah hari ini ataupun esok. Ya ilayam Ya coba datangkan kepadaku keponakan keponakanku. Yang dimaksud adalah anak-anaknya Ja'far. Mana keponakan keponakanku? Ya ini apa? anak-anaknya Ja'far. Faqala fa ji'a bina kaanna afraq ya. Kemudian datanglah ya didatangkan kepada uh, apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anak-anak anak-anaknya uh, anak uh, apa anak-anaknya Ja'far ya bin Abi Thalib dan ketika itu rambutnya acak-acakan. Rambut mereka acak-acakan. Qala ya, uli al hallaq Faji'a bil fa ru'usana. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Panggilkan aku seorang tukang cukur. Maka datanglah tukang cukur. Dan mencukur rambut-rambut kami. Ini kan menurut penuturannya. Abdullah bin Ja'far. Kemudian beliau mengatakan. Amma Muhammadun fashabihu amina abi talib. Lalu setelah dicukur, Nabi saw mengatakan, Adapun Muhammad, ini Muhammad ini adalah putranya Ja'far, ya. Ja Ja'far adalah putranya Ja'far, ini Muhammad bin Ja'far, ya. Fashabihu amina abi talib. Maka si Muhammad ini mirip sekali dengan paman kami Abu Talib. Wa amma Abdullah fashabihu khalqi wa khuluqi. Adapun Abdullah maka dia menyerupai aku dan menyerupai ahlaku. Ya, mirip aku dan ahlaku. Tsumma akhadha bi yaday. Ya, tsumma akhadha bi yadi. Ya. Fa Faqala Allahumma hluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdullah fi safqati yaminih. Kemudian beliau memegang tanganku kemudian mengangkatnya lalu berdoa, "Ya Allah, Ya, gantikanlah Ja'far, ya. Gantikanlah atau berilah pengganti Ja'far bagi keluarganya. Wa barikli Abdullah fi dan berkatilah Abdullah dalam jual beli dan perjanjian yang dia buat. Qalaha mirar. Ya, maka kemudian Nabi S.A.W alaihi wasallam ma apa? mengulanginya tiga kali. Fakala fajat umuna fadakarat lahu ya yatimna atau yatmina ya fajal fajalat ya tufrihu lahu maka kemudian datanglah ibuku ya datanglah ibuku dan menyebutkan keadaan keadaan kami yang yatim yang ditinggal oleh bapak kami maka kemudian uh, Nabi saw mengatakan kepada istrinya Ja'far, al-Ailata alaihim wa dunya wal akhirah. Apakah dengan keluargamu inilah? Apakah engkau khawatir dengan keluargamu ini? Padahal aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Ya, padahal aku yang akan menanggung mereka di dunia dan di akhirat. Ya. Nah syai, dari kisah yang panjang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ja'far eh, Abdullah bin Ja'far yang ketika itu masih kecil. Jadi boleh kita mendoakan anak orang lain ya, bukan hanya mendoakan anak kita, tapi juga mendoakan anak orang lain, apalagi anak tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan ya hubungan kekerabatan dengan kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam ya beliau mendoakan Allahumma khluf ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdullah fi safqati yaminih Ya Allah, ya berilah pengganti Ja'far bagi keluarganya dan uh, berkahilah. Curahkan keberkahan kepada Abdullah dalam jual beli dan perjanjian yang dia buat. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini adalah beberapa contoh doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam untuk anak keturunan beliau, demikian juga untuk anak-anak uh, kaum muslimin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan uh, bahas lagi beberapa doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Dan juga kita akan bahas larangan untuk mendoakan kejelekan bagi anak-anak kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang ada di Zoom, kami persilahkan untuk memulai sesi tanya jawab. Adapun yang mengikuti melalui kajian Facebook, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah wabihamdika bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu Silakan yang di grup Zoom.